nih baru dibeliin dipasangin tuh. Baru nih baru banget tuh baru dibeliin dipasangin tuh baru banget baru tuh. Belum banget dibeliin, seneng banget. Dan hai, jangan lupa like dan komennya ya di YouTube saya, channel saya. Terima kasih. aku kan di kamarku kan gini tuh udah mau kecil udah kecil gitu kan. Saya minta kipas angin ngadep ini baru diantar ini sampai dibeliin sama anak cowoknya tuh. Saya colokin nih. Baru diantarin. Alhamdulillah kemarin itu lah. Saya seneng banget, seneng pokoknya seneng banget nih. Nih kan ini kan keadaan kamar aku nih, keadaan kamar aku kan di sini. Jadi kalau misalkan aku istirahat gitu kan panasnya minta ampun gitu, panas berperpanas gitu loh, panas nih. Nih kamar aku sebenarnya saya suruh tidur di atas, di kamar atas. Nanti ya kapan-kapan saya itu saya video ya, saya tidur di atas kamar atas juga, tapi saya nggak mau gitu, saya nggak mau, takut di atas itu, takut di lantai 4 gitu, saya nggak mau gitu. Nah ini keadaan kamar saya nih tuh, kelihatan nggak gitu tuh, nih keadaan kamar saya nih kayak gini nih. Ini kasurnya aku balik, ini kasurnya aku balik, ini kan masih panas jadi aku pakai kayak gini. Musim panas jadi aku pakai dibalik jadi kayak gini nih, yang biar nggak panas banget gitulah ya, ini ada panas gitu. Ini keadaan kamar aku kayak gini. Ini tangga naik ke atas, ini tangga, jadi saya di bawah tangga ini gitu, makanya saya minta dipasangin gitu lah. Alhamdulillah ini dibeliin sama anak laki-lakinya, dianterin ke sini karena saya udah ngomong dalam ini kan. Musim dingin udah hampir 1-2 bulan ya. Saya kan berdingin musim dingin. Musim panas itu udah hampir 2 bulan gitu kan. Nah, saya udah minta itu, saya panas banget. Bos, saya udah minta kipas angin nggak dibeli-beliin gitu kan. Nggak dibeliin. Kalau dia kan enak ya pakai kipas gitu. Pakai AC gitu. Saya minta kipasnya nggak dibeliin. Nah, ini saya ngomong sama agent gitu, suruh beliin lah. Itu kan saya panas banget. Alhamdulillah agent saya baik respon. Dan ini 2 hari kemudian kipasnya datang. Nih, keadaan kamar aku kayak gini nih. Kelihatan kan? Ini kamar foto. Tuh. Tapi saya nyaman tidur di sini, nyaman, enak gitu, nyaman di sini. Daripada tidur di atas di lantai 4 sana itu memang kasur, berapa kasur itu apa, lebar juga gitu. Berantakan ya guys, nggak apa-apa lah, yang penting aku nyaman di sini buat tidur, udah buat tidur ya di sini. Terus tuh lemarinya tuh berantakan, lemarinya tuh, lemarinya ini tangga ini naik ke atas ya. Pokoknya makasih banget ya itu. Ini saya beli kerupuk tinggal satu, kerupuknya tinggal satu buat anak-anak lupa. Terus TikTok juga nih ya, dan kamarku. Ini bantalnya itu habis aku pakein baju. Kenapa sarung bantalnya kan cuma satu ya. Jadi aku suka cobain baju. Udah ya, makasih ya. Aku hari ini senang banget. Tapi jadi beliin kipas angin. Hore, bye-bye.